anak-anak muda zaman sekarang lah, Bib. Lagi tren-trennya naik gunung. Nah, itu gimana ya mengenai naik gunung itu? Apakah ada anjuran dari Rasulullah atau gimana itu, Bib? Orang yang healing itu bagus kok. Bagus ya, Bib? Bagus. Healing. Nabi Muhammad juga healing. Nabi Muhammad juga pergi ke gunung. Bahkan kita tahu ya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira ya. Kemudian healingnya Nabi Muhammad SAW itu ke gunung-gunung. Bahkan ada juga gunung dan gua, termasuk juga Jabal Thur ya, tempat di mana Nabi Muhammad SAW itu bepergian ketika melaksanakan daripada hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah SAW. Dan intinya gunung ini tempat yang bagus ketika kita mengingat di situ tentang Allah Subhanahu wa taala.